Rasul. Salam olahraga. Terima kasih kepada semua yang saya hormati Kadis Pora Kota Bandung, sahabat saya ini pemain naturalisasi dari Belanda, Pak Edi Marwoto. Ini baru saya cerita Persani juga keluarga besar beliau karena almarhum orang tuanya mantan ketua Persani Jawa Barat. Baiklah, kita panjangkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia kita semua bisa berkumpul bersama pagi hari ini dalam acara pembukaan Wali Kota Cup Persani Kota Bandung tahun 2019. Saya atas nama pribadi dan pemerintah kota tentunya mengapresiasi kegiatan Wali Kota Cup ini dari cabur senam, karena mudah-mudahan apabila kita terus konsisten melakukan kompetisi-kompetisi di semua cabur, Kota Bandung sebagai barometer atlet-atlet yang berprestasi tentunya kita bisa terus lakukan, karena alhamdulillah di semua cabang olahraga Kota Bandung konsisten melakukan pembinaan sehingga terus menciptakan kader-kader atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan dengan selalu rajin melakukan senam, karena senam ini relatif satu olahraga yang tidak perlu memerlukan alat bantu, meskipun setelah prestasi tentunya juga membutuhkan tempat yang luas dan alat-alat bantu yang lain. Tapi mudah-mudahan dengan usia dini ini yang dilakukan konsisten oleh Persani, anak-anak kita selalu sehat dan mewujudkan kondisi Bandung yang unggul, yang sejahtera dan agamis. Dan sekali lagi saya atas nama pemerintah kota mengapresiasi, mudah-mudahan kegiatan ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka Wali Kota Bandung Cup tahun 2019 untuk cabang olahraga senam dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekali lagi 1 2
mungkin cabang cabur Persani ini merupakan cabur yang keberapa dalam menyelenggarakan Wali Kota Cup, karena KONI Kota Bandung itu tahun ini menyelenggarakan Wali Kota Cup hampir di semua cabang olahraga. Tentunya kalau ini konsisten dilakukan, Kota Bandung sebagai barometer pembinaan atlet berprestasi tentunya bisa semakin kita wujudkan, dan mudah-mudahan ini juga nanti kita bisa dorong terus agar atlet-atlet kita bisa berprestasi di berbagai multi event. Ujungnya mudah-mudahan nanti kita juara umum di Porda. Amin. Harapan Bapak sendiri, Pak? Ya, tadi kita mudah-mudahan konsisten tadi melahirkan atlet-atlet berbakat, dan saya yakin Kota Bandung mah melakukan pembinaan terus, tidak instan lah ya, mencari atlet dari luar, tapi konsisten membina atlet asli Kota Bandung. Adapun dorongan anggaran, Pak, seperti apa? Alhamdulillah, pemerintah Kota Bandung selalu mendorong lewat hibah tentunya ke KONI, karena KONI merupakan induk dari berbagai cabang olahraga, dan alhamdulillah KONI juga memberikan program yang jelas, sehingga insya Allah tahun depan pun bantuan hibah kita akan berikan lagi agar KONI sebagai mitra pemerintah dalam membina atlet-atlet berprestasi bisa terus didirikan. Baik, terima kasih Pak.